Hujan deras yang mengguyur Cina dalam waktu seminggu terakhir mengakibatkan banjir yang cukup parah, dari mulai pedesaan hingga ke kota besar, pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022. Dahsyatnya banjir ini hingga mirip tsunami yang mengapu beberapa rumah warga dan mobil. Di antaranya mobil pemadam kebakaran yang hendak mengevakuasi korban banjir. Terpaksa kali ini mereka yang harus menyelamatkan diri, karena mobil yang ditumpanginya terjebak arus banjir yang sangat kencang hingga menyeretnya hanyut. Warga bersama tim masih melakukan evakuasi karena dikhawatirkan akan adanya banjir susulan yang mungkin terjadi akibat hujan yang turun. Tak hanya itu, banjir ini pun memakan korban jiwa, tetapi masih belum ada keterangan resmi dari pihak yang berwenang.